Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Nah, hari ini kita nggak menginap di rumah loh. Hari ini kita menginap di tempat yang baru. Wah, nginap di mana kak? Ayo ikut aku, akan menunjukkannya kepada kalian. Yuta, kami datang. Wah, kebetulan sekali. Atom-atom, kalian mau main ya? Iya Yuta, mau main. Tapi aku mau tunjukkan sama kalian dulu nih tempat kami menginap yang baru. Ini dia. Wah kakak, dekat sekali. Ini kan rumah kak Taiga kak. Tapi kok beda kak. Ya kan? Rumahnya sudah direnovasi Miu. Warna-warni, bagus sekali. Dan kamar kita yang di atas sini nih. Kamar kita spesial Miu, di lantai 2. Khusus dibuatkan kak Taiga untuk kita. Dan bisa kelihatan rumah kita dari sini. Yeay, ini dia. Kamarnya bertingkat. Aku buka jendelanya dulu deh, biar kita bisa lebih terang nih. Sebelah sini juga aku buka nih. Wah iya kak, dari sini bisa kelihatan rumah kita kak. Iya kan? Wah bagus sekali kamar ini. Kak Taiga bilang kita boleh bebas sesukanya untuk nginap di sini Miu. Emangnya kamar yang di atas sini untuk kamar siapa aja kak? Ini untuk kamar aku dan juga kamarmu Miu. Yang di atas warna biru, ini tempatku. Dan yang di bawah ini Love Love punyamu Miu. Kamu kan suka Love Love kan? Iya kak. Dan aku yang ada jejak anjing ini aja deh. Dan di sini ada tempat untuk kita belajar. Tapi gak ada komputernya. Nanti kita pindahin deh komputernya, biar kita bisa main game di sini Miu. Dan ini tempat untuk kita makan ya kak. Iya, kita dikasih meja makan supaya kita bisa makan di sini. Ella juga mau lihat, Jelin. Ayo kita lihat sama-sama yuk. Cantik ya, lantainya warna-warni. Kok tak nampak? Oh, Baby Ara, Baby Jelin, ayo yuk sini. Kalian nanti malam mau nginap sini juga enggak? Mau, muat tak? Kalau enggak muat, kita nanti malam tidurnya di lantai aja. Lantai? Iya, di lantai aja enggak apa-apa. Soalnya lantainya juga hangat. Jelin juga mau, kakak Uta? Boleh. Oh, Atom-atom, kalian berdua kalau mau ikut juga boleh. Kalau gitu, hari ini kita mainnya di kamar yang baru aja ya. Iya, kak. Wah, Miu suka sekali, kak, kamar baru kita. Iya, aku juga suka sekali. Aku mau coba tidur di tempat yang atas ini. Oh, Boy di atas dan yang Girl di bawah ya. Wah, empuk sekali. Enaknya kalau tidur sendirian. Aku pengen sekali sih punya kamar sendiri. Tapi sekarang gak apa-apa deh. Kita kamarnya 1/2 Miu. Iya, kak. Nanti sudah semakin besar, kita baru pisah kamar ya, kak. Iya. Oh, sudah makin malam nih. Iya, kak. Miu sudah makin lapar, kak. Oh iya, kita kan belum makan. Iya, Jelin sama Hala juga belum mamam. Aku juga belum makan. Aku juga. Waduh, kamar kita nggak ada apa-apa nih, Miu. Iya, kita nggak ada sediakan makanan, kak. Oh, gimana ya? Apa di rumah kita di situ ada makanan, Miu? Hah? Masa kita pulang sih, kak? Bukannya kita ada tempat yang baru. Nggak seru dong, kak, kalau kita pulang. Oh, iya juga ya. Bagaimana kalau kita cari makanannya di luar aja deh? Ayo, kita cari makan. Atom-atom. Aku ikut. Sebelah sini. Kita naik mobil aja deh. Kita sambil putar-putar nih. Iya, ayo kita sambil putar-putar. Waduh, mobil ini muat nggak ya? Sepertinya nggak muat deh. Ini cuma bisa 3 orang. Kita naik mobil yang itu aja deh. Di situ ada mobil. Ayo buruan ikut aku. Di sini ada mobil truk. Kita naik mobil truk ini aja deh. Truk kecil ini sepertinya muat. Wah, kira-kira mobil siapa ya ini? Sepertinya tadi nggak ada deh. Kita pinjam sebentar aja deh, kak. Ayo buruan semuanya. Yuta, ini mobil siapa? Mobil siapa? Ayo, kalian semuanya mau ikut nggak? Kalau nggak mau aku tinggalin loh. Aku takut nih truk hantu. Truk hantu? Huh, apa? Truk hantu? Ah, kalian ini bercanda aja. Mana mungkin? Iya, mana mungkin sih? Ayo, kita bawa. Nah, truknya juga bagus-bagus aja tuh. Gak ada yang aneh. Masa dibilang truk hantu? Oh, Atom sama Atom ini sih. Aneh sekali. Gimana kalau kita belanjanya di Yumat aja? Hah? Tempat apa itu, Miu? Wah, di jalan sepertinya ada... ada festival deh, kak. Oh, festival? Sepertinya ada pasar malam, Miu. Wah, iya, kak. Hari ini ada acara apa? Oh, apa jangan-jangan malam ini adalah malam tahun baru, Miu? Wah, iya, kak. Mungkin iya. Hah? Kak Mami mana? Sepertinya tadi ada Kak Mami. Sekarang malah nggak ada. Kalau gitu, ayo kita ke festival aja, Miu. Tapi kita pakai baju tidur, kak. Gak apa-apa deh, Miu. Sebentar aja. Wah, wangi sekali. Banyak sekali sepertinya makanan, Miu. Iya, ada wangi bakso. Iya,
ayo kita lihat ada belanja apa aja ya. Oh, di sini ada sayur mayur, tapi yang di sini belum matang. Ada beras juga. Wah, Mia mau lihat sebelah situ ah. Aku ikut, aku ikut. Eh, di sini ada banyak buku-buku. Mia suka baca buku, tapi ada beg. Di sini banyak tas. Mia pengen sekali punya tas baru. Wah, yang mana ya tasnya? Ala juga mau, kakak Mio. Mio pilih yang ini bagus juga. Ini warna putih. Kalau yang ini... Aduh! Mio kenapa jadi putar-putar? Mio jadinya di atas atap. Aku juga putar-putar. Putar-putar. Wah, kita malah jadi ikut putar-putar. Mio maunya tas yang ini aja deh. Talang-talang, aku di atas. Aku di atas. Waduh, si Atom malah bergelantungan. Iya kak, dia jadi makin panjang. Lucu sekali dia. Ayo deh kalau gitu kita lihat yang lainnya. Kamu sudah pilih tas kan Mio? Sudah kak. Kita mau yang sebelah sini Mio. Oh, ini ayam potong. Ayam itu masih mentah kak. Iya masih mentah. Nah yang ini nih, yang sudah dimasak. Pentol ayam. Siapa yang mau pentol ayam? Boleh juga ya pentol ayam. Tapi kalau aku makan ini sepertinya tidak terlalu kenyang. Aku mau lihat. Oh, ada gulali. Wah, ini makanan setelah kita makan yang berat-berat, Kak. Enak sekali makan yang manis-manis. Iya, iya, betul-betul. Di sini ada sobakso. Oh, siapa yang mau bakso? Aku mau bakso, aku mau bakso. Iya, baksonya wangi sekali ya. Tapi sebelum itu coba kita lihat yang lain lagi. Oh, di sini ada sate. Sate ayam kambing. Wah, sepertinya enak. Di sini ada Korean street food. Oh, sepertinya ini yang pedas-pedas. Kalau yang sebelah sini, ini ada si boba. Wah, Mio, nanti kita minum ini, Mio. Wah, iya, Kak. Mio mau, Kak. Bobanya nanti pakai yang gula merah ya, Kak. Iya, iya, aku juga mau. Tapi kita harus cari makan dulu. Iya, aku juga mau. Baiklah, kita lihat lagi. Oh, roti bakar Bandung. Wah, kalau cemilan, ini enak sekali, Mio. Aku suka, Mio. Iya, Kak. Tapi Mio lebih pengen makan yang lebih kenyang, Kak. Oke, oke. Coba kita lihat yang lain ya. Sebelah sini, di sini ada mainan-mainan anak-anak, ada hadiah juga. Kita bisa beli untuk hadiah tahun baru. Dan, ada buah-buahan. Ada cemangka, ala cuka, cemangka. Wah, semangkanya besar sekali ya, Mio. Iya, Kak, semangkanya lebih besar dari yang biasanya. Oh, kalau gitu kita coba lihat yang ini. Kerak telur. Wah, kerak telur, siapa yang suka kerak telur? Ala mau kerak telur. Coba lihat sebelah sini ya. Ikan segar, cabang Tanah Abang. Waduh, yang ini ikannya malah belum masak. Tapi kak, ikannya kok warna hitam kak? Hah? Warna hitam? Ada nasi uduk Mio. Nasi uduk lalapan pasar malam. Wah, nasi uduk ini sepertinya ada jual ayam dan juga ada jual ikan Mio. Wah, asik-asik. Tapi aku lebih pengen bakso dulu deh. Besok kita baru coba yang nasi uduk ini. Besok masih ada nggak ya? Oh, di sini juga ada toko baju. Kakak, kita mau ganti baju nggak, Kak? Oh, nggak usah aja deh, Mio. Nggak apa-apa, kita pakai baju tidur aja. Soalnya kan sudah malam. Dan di sini, oh, ada main bebek. Alah, mau bebek? Jelin juga mau. Aku mau pilih yang warna hijau ini. Wah, Mio, kita bisa sambil main di sini, Mio. Iya, Kak, bisa main bebek putar-putar. Tapi, Kak, bukannya kita lagi lapar, Kak. Oh iya, kita kan lagi lapar. Ya udah deh kalau gitu, kita makan dulu. Habis itu kita baru main. Nah, sekarang pilihannya jatuh pada bakso. Iya, Mio pengen makan yang hangat-hangat, Kak. Aku juga, Mio. Ayo yuk, duduk sebelah sini. Kakak, pesan baksonya, Kak. Pesan baksonya. Oh, cepat sekali datangnya, Mio. Iya, Kak. Cepat sekali ya. Aku mau, aku mau. Aku juga mau. Oh, tapi punya si Cerin. Oh, sudah datang juga. Cepat sekali ya. Tapi kak, baksonya kok sepertinya ada merah-merahnya kak? Oh, masa iya sih Mio? Ah, perasaan kamu aja. Gak ada yang aneh kok sama baksonya. Malah lebih banyak toppingnya. Oh, ada pakai nasi juga. Pakai nasi supaya kenyang, supaya kenyang. Iya, makan nasi supaya kenyang. Nyam, nyam, nyam. Wah, enak, enak. Oh, tapi kok rasanya gak seperti bakso yang biasa aku makan Mio? Iya kak, sepertinya kayak bukan bakso kak. Nyam nyam nyam. Ya udah deh gak apa-apa. Yang penting kita makan. Ya, kita mamam mamam enak ala juga. Nah, aku sudah selesai makan nih. Kalian sudah selesai belum? Ayo, saatnya sekarang kita belanja dan kita main. Waduh, sepertinya mataku kok ada kabur-kabur, Mio. Hah?
Kabur-kabur apa, Kak? Oh, sepertinya nggak ada apa-apa. Nah, sekarang sudah jernih lagi. Ayo kita lihat, Miu. Tadi di sebelah sini, ayam potong. Sepertinya aku nggak mau beli ayam potong deh. Hah? Kakak itu kok sepertinya bajunya berubah ya, Miu? Hah? Masa iya sih, Kak? Iya, mereka pakai baju warna putih sekarang. Paman, aku mau beli es teh, Paman. Es tehnya sepertinya enak dan buah jeruknya juga sepertinya enak, Miu. Kalau sebelah sini, ini paman yang jualan buku. Oh, mataku gatal, Miu. Mata Miu juga, Kak. Sepertinya aku melihat paman ini loncat-loncat. Hah? Apa kakak salah lihat? Oh, apa aku salah lihat ya? Dan, sepertinya kakak ini juga, Miu. Mukanya ada merah-merah gitu. Dan yang ini juga loncat-loncat, Miu. Hah? Miu nggak lihat loncat-loncat, Kak? Masa iya, Miu? Kok aku lihatnya loncat-loncat ya? Kalau di sebelah sini, kakak ini semuanya, kok aku lihatnya pakai baju putih ya, Miu? Hah? Miu lihatnya warna-warni kok, Kak. Oh, kamu lihat warna-warni ya? Iya, Kak. Kakak, aku pesan cola, Kak. Kami pesan cola semuanya. Oke. Dan di mulutnya, hidungnya juga seperti ada merah-merah, Miu. Kok seperti darah ya, Miu? Hah? Masa iya sih, Kak? Coba kamu lihat lagi, Miu. Lebih teliti lagi. Sebentar, aku lihat mukanya seperti biasa. Tapi sebentar lagi, aku lihat mukanya seperti ada darah, Miu. Hah? Coba Miu lihat yang baik, Kak. Iya, Miu, coba lihat. Dan itu, ikannya warna hitam. Hah? Ikannya seperti gosong, Kak. Iya, dan orang-orangnya, Miu, kamu lihat. Orangnya ada yang aneh, kan? Hah? Sepertinya Miu juga ada lihat merah-merah deh, Kak. Aneh sekali, dan yang ini malah loncat-loncat, Miu. Coba aku buka mataku besar-besar, Miu. Aku mau lihat baik-baik. Iya, Miu, loncat-loncat. Hah? Iya, Kak. Miu juga lihatnya loncat-loncat, Kak. Ini seperti pocong, Kak. Apa kamu bilang? Iya, Kak. Pocong. Miu sudah lihat, Kak. Pocong. Pocong? Kakak, itu kakak itu juga, Kak. Seperti hantu, Kak. Huh? Ya benar, Miu. Kakak, dia mendekati Miu. Dia datang. Jangan dekat-dekat. Jangan sentuh aku. Aku mau minum. Kenapa mereka mengikuti kita, Kak? Mereka ini siapa? Miu, sebelah situ juga, Miu. Dia mendekat. Kakak, mereka seperti hantu, Kak. Mereka hantu. Kakak, sepertinya malam ini bukan malam tahun baru deh, Kak. Jadi malam ini? Malam tahun baru masih beberapa hari lagi, Kak. Waduh, kalau gitu ayo kita kabur. Ini sepertinya palsu, Miu. Ini pasar malam palsu. Ayo, kita pergi dari sini sekarang. Mobil kita mana? Mobil kita hilang, Kak. Iya, tadi di sini ada mobil dan mobil truk tadi hilang. Itu mobil hantu. Apa mobil hantu? Jangan mengikuti Miu terus. Pergi sana, pergi. Iya, jangan ikuti aku. Tolong, Kak Sakura, tolong kami. Kakak, mereka banyak sekali, Kak. Aduh, Miu, gara-gara lapar, kita malah salah masuk festival hantu, Miu. Oh, tidak. Emangnya sekarang tanggal berapa, Miu? Sekarang masih tanggal 28, Kak. Malam tahun baru kan tanggal 31. Aduh, kita salah tanggal nih. Kalau gitu, ayo kita pulang aja sekarang. Kita pulang. Yuta, Miu, tunggu kami. Tunggu Celine, kakak Uta. Tunggu Hala, kakak Uta, kakak Miu. Ayo yuk buruan, kita naik ke atas saja. Hantunya masih ikuti kita gak, Miu? Hah? Masih, Miu? Waduh, banyak sekali. Semoga hantunya gak bisa naik ke atas. Ayo yuk buruan naik ke atas. Wah, kakak, itu dia, Kak, itu mereka. Wah, banyak sekali yang datang, Kak. Iya, ayo buruan, Celine, Hara. Aku ikut. Atom, ayo naik ke atas. Waduh, baby Celine malah paling belakang itu. Celine, jangan berdiri aja. Ayo cepat naik. Miu mau coba lihat ke bawah, Kak. Kakak dia yang naik, Kak. Waduh, ada yang naik, Miu. Iya, tadi ada satu yang naik, Kak. Hah? Tapi kok hilang? Gak ada, Kak, gak ada. Oh, kamu yakin, Miu, tadi ada yang naik? Ada, Kak. Tadi ada satu poci yang naik. Apa dia di dalam, ya? Coba Miu lihat. Sepertinya gak ada, Kak. Oh, berarti kamu salah lihat, Miu. Hah? Apa Miu salah lihat, ya? Wah, coba Miu periksa dulu deh. Sebelah sini gak ada. Sebelah sini juga gak ada. Aman, Kak, aman. Aman kan, Miu? Aman, Kak. Mereka gak ada yang naik ke atas. Hantunya hilang loh. Hah? Apa? Hilang hantunya? Masa iya sih? Oh, hantunya hilang. Masa iya? Ya, kakak Uta. Coba lihat. Coba aku lihat ya. Wah, iya, Miu. Gak ada. Hantunya hilang semua, Miu. Hah? Yeay, kita sudah tidak dikejar hantu lagi.
periksa ke bawah ya. Kalian jangan kemana-mana dulu. Ayo Jelin naik ke atas. Ah, banyak sekali. Hantunya pas di bawah kita, Mio. Jelin, ayo kita naik. Hah, masih ada kak. Masih, Mio. Mereka tepat di bawah kaki kita. Ya ampun. Kalau gitu, kita masuk ke kamar aja. Kita tidur. Sepertinya mereka tidak bisa naik ke atas, Mio. Kita tidur aja deh. Waduh, gak muat. Kita tidur di bawah aja. Ayo semuanya sini. Kita kumpul di bawah. Aku ikut. Aku takut. Mio, kamu dengar itu, Mio? Seperti suara langkah kaki, kak. Iya, itu suara langkah kaki mereka, Mio. Aku takut. Bobok sini kakak Uta. Ala juga takut. Waduh, Mio, gimana dong? Kira-kira mereka bakal pergi dari sini nggak ya? Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Dadah. Kakak, itu suara mereka, kak. Kita pura-pura tidur aja deh, Mio. Kita pura-pura tidur. Aku malah pipis di celana. Aku juga pipis di celana. Iya, kak. Mio juga. Aku takut. Hah? Mereka pipis di celana. Kita pergi aja ya. Dadah.